sebelumnya di Tudung Saji. Tekan ayam betutu, Kasef Erwin, saya kasih nilai 9. Oke, Kasef, berarti kalau gitu saya akuin kalau memang Chef Erwin tuh tidak terkalahkan. Kali ini, Chef Erwin kembali ditantang adu memasak oleh karyawan klinik kecantikan Benings Purwokerto dengan membawa kotak berisi bahan utama pada masakan kali ini. Mampukah Chef Erwin menjawab tantangan dari Claudi? Kenapa, Mbak? Maaf loh, Chef. Kenapa? Ih, aku udah berani banget nantangin Chef Erwin. Tapi hebat loh, Mbak. Masakannya oke loh. Ih, tapi kan ternyata, aduh, emang bener kebukti. Masakan Chef Erwin tuh jauh lebih enak pada yang aku akuin, Chef. Iya. Emang masakan di Luminor Hotel Purwokerto itu enak-enak. Makasih, Mbak. Tapi masakan Mbak juga enak. Cuman, iya, kadang kalau ibu-ibu ini kan masak textbook apa sesuai dengan yang di rumah ya. Tapi, ada sentuhan-sentuhan seninya yang kurang. Ya kan cuma dinikmati gitu aja, terus platingnya juga ala kadarnya. Tapi kalau hotel kan biasanya kan kita tambahin dengan plating yang cantik loh. Mbak udah oke, udah enak loh. Iya, tinggal dipercantik aja. Lagi nih, tadi saya lagi ngobrol-ngobrol ringan dengan Mbak Widya tentang pengalaman kita terdahulu, di mana Mbak Widya battle dengan saya. Nah, tiba-tiba di pintu masuk kok ada sedikit keramaian ya. Pas kita lihat ada Mbak-mbak, dia bawa tentengan kotak warna merah, sedang ngobrol dengan security saya. Nah, setelah itu, pas saya samperin dengan Mbak Widya, ternyata Mbak-mbak itu dari Bening. Ternyata tujuannya adalah mau nantangin saya untuk battle juga dengan bahan yang dibawa oleh beliau. Jadi saya pun awal mulanya yang sekarang saya nggak paham tentang apa yang dibawa di dalam kotak merah itu. Kami kak, aku dari mana nih? Klinik Purwokerto nih kak. Dari Klinik Purwokerto, oke. Aku bawa karyawannya nih. Kalau saya katanya saya pinter banget masak nih katanya. Aku bawa temen yang jago banget masak nih. Oh, siap. Ceritanya mau nantangin nih. Bener. Yakin nih Mbak dari Bening Priu. Aku yakin banget kak. Berani. Jago loh Chef Erwin loh. Ayo. Jago loh Chef Erwin. Oh benar, terus ini bau box nah, apa ya? Nah, benar banget okay. Nih. Kita okay, udah kejutan. Kejutan spesial buat Chef nih, Chef. Ini bahan rahasia nih ya. Yeah. Waduh, Chef berarti Chef Erwin nggak bisa milih, Chef. Banyak, Chef. Berani nggak, Chef? Mau ngomong, saya harus terima tantangannya. Oke, mantap. Jadi langsung aja nih, terima, Chef. Oh, terima aja. Langsung terima. Siap, Mbak berani? Siap. Oke. Gimana kita langsung ke sana ya? Oke. Silakan. Awalnya itu karena memang sempat dikirim juga sama Uswa videonya yang waktu Mbak Widya sama Chef Erwin itu, dan di situ tuh hatiku tergerak buat coba nantang ini kita ke Luminor, dan akhirnya aku bawa bahan-bahannya sendiri bareng sama Uswa, aku bawa bandeng. Akhirnya saya persilakan, saya terima dengan baik, saya persilakan ke tempat di mana kita battle. Setelah kita buka ternyata ikan itu ikan bandeng. Boleh? Kita buka. Boleh. Silakan Chef. Siem salabim ya. Oke, boleh. Teret. Wow. Chef. Ikan bandeng nih, ikan bandeng. Meat fish, ikan bandeng. Dan ikan bandeng ini ya lumayan ya, ikan banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Cuman ya apa challenge-nya adalah dari duri. Dimanapun ikan bandeng itu pasti dengan duri challenge-nya. Gimana caranya? Saya tertantang untuk masak ikan bandeng. Aku mau mulai potong buat mau aku goreng ya. Aku potong jadi 3 per bagiannya. Setelah dipotong-potong ini, bentar lagi aku siapin buat gorengnya ya. Aku mau bikin balado ikan. Ini sambil nunggu untuk minyaknya panas, kita siapin bumbu-bumbunya dulu ya buat nanti. Di sini pakai kemiri. Terus ada bawang putih. Di situ kita pikir tuh buat diolah jadi apa. Dan akhirnya ya udah aku masak buat yang bandeng baladonya, terus dari Chef Erwin ada mangut bandengnya. Tapi memang di situ benar-benar
jiwa aku tuh meronta-ronta buat aku bisa nih, aku bisa. Kalau mulai goreng ya. Bentar, ini udah mulai panas. Kita goreng. Nanti biar ngamis kita pakai jahe ya di bumbunya. Halusin bumbunya dulu biar nanti nggak terlalu lama pas ngalusinnya. Yakin sih kalau hari ini aku bisa banget menang buat lawan Chef Erwin. Masakan gue juga nggak kalah jauh enaknya. Kalau selama masak itu kesusahannya lebih kayak ke karena itu tempat baru ya, kita masih bingung bumbu-bumbu di mana, biasa nggak tempat yang biasa kita taruh nih, jadi lebih apa sih kayak adaptasi tempat juga sama bumbu-bumbunya. Karena tadi memang sebenarnya bumbunya lengkap, cuma karena beda tempat aja jadi kayak rasanya beda di hati gitu. Sebenarnya tuh kalau di sehariannya aku memang suka masak tuh buat teman-teman kantor yang kalau mereka tuh anak kos pasti aku yang masakin. Ya udah, aku coba beranikan diri buat tantangin Chef Erwin di kesempatan hari ini. Gimana Kak Lodi, optimis nggak nih? Optimis. Lawan Chef pasti bisa. Menang nggak kira-kira? Insya Allah menang. Oke. Oke, ada cabai-cabainya nih kayaknya masaknya agak pedes-pedes. Iya, mau aku masak balado. Oke. Kak Lodi biasa udah masak di rumah atau gimana nih biasanya? Biasanya masak buat di rumah aja. Pasti tiap hari udah masak di rumah ya. Oke. Optimis lah ya? Iya, bisa. Oke, kayaknya bau-baunya juga harum-harum banget nih. Bau ikan. Bau-bau ikan. Tapi enak, udah enak wangi. Oke, good luck Kak Lodi. Ini kita goreng sama kuningan ya. Terus juga kalau tekstur ikan itu dia nggak boleh dibalik sesering mungkin. Kalau keseringan dibalik, nanti dia hancur. Jadi kita sesekali aja buat baliknya, gitu. Jadi aku mau lanjut halusin. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, sama ada cabai merah. Karena nanti yang mau dimasak itu ada bandeng balado. Yang pasti aku ngerasain itu deg-degan karena biasa masak di rumah. Cuma di dapur gitu ya, di sini di hotel, terus dan benar-benar diliatin banyak orang, aku langsung nantangin chefnya langsung nih, chef yang juara yang ada di Luminor nih, yang masakannya tuh the best banget. Dan di situ memang benar-benar tantangannya lebih kayak di hati tuh lebih deg-degan karena pengalaman baru kayak gitu. Kita potong memanjang wortelnya biar nanti cantik ya. Untuk masakan sih aku suka ya. Bumbunya strong ya, dia wangi dan matang juga. Iya. Karena yang matang dia udah keluar minyak. Iya, minyaknya keluar. Wah, senang banget. Dibilangin bisa nih bumbunya matang. Boleh nih, besok-besok lagi. Oke, menu hari ini sudah selesai. Ayo kita coba nanti ya. Ini apa nih masakannya nih? Ini temanya bandeng balado. Bandeng balado itu pakai kemangi. Iya, pakai kemangi. Bakal kemangi biar enggak amis. Di sini juga bedakan memang. Kita kalau ibu pasti makan dari wajan lampur. Iya. Oke. Yang penting rasanya optimis ya. Iya. Yakin pasti nih? Yakin. Yakin. Enak bisa, ya? Enak dong. Oke. Terus ini ada sayur-sayurannya direbus. Direbus. Oke. Siap apa lagi, Mbak? Udah sih, nasi aja. Nasi saya belum mantap. Nanti terpisah. Oke, terima kasih.
saya fillet supaya ini kan ikan bandeng ini kan kita selalu momoknya adalah di duri ya. Ini kita buang durinya. Nanti kan kita pensir, kita goreng dengan minyak sedikit. Ini kita kerat-kerat nih supaya nanti pas di pensir itu dia tidak keriting ya. Terus nanti baru kita buat kuahnya atau sausnya. Ini saya akan bikin bandeng mangut tapi dengan teknik kita file ya tanpa tulang ya. Ini tekniknya sama kayak kita kalau buat ini ya sashimi di Jepang ya. Kita file seperti ini, kita hilangkan durinya. Ini bagian perutnya nih banyak durinya dan bau lumpur ya. Ini kita untuk side dishnya kita pakai kentang. Ini walaupun masakan tradisional nanti akan kita olah secara apa ya, side dishnya kentang. Jadi fusion antara Western dengan Indonesia. Untuk sayurannya saya pergunakan bayam. Bayam yang ini dia nggak ini ya, apa nggak mudah hitam ya. Terus lembut juga teksturnya. Jadi kalau misalnya nanti kan ini saya mangut nih. Jadi kalau bayam ketemu santan kan kalau untuk hidangan Jawa namanya bobor ya. Jadi kita adopsi dari masakan Jawa juga, mangut nanti ketemu dengan bayam nanti rasanya seperti bobor. Kita bisa menciptakan makanan dari bahan dasar yang biasa, artinya bahan-bahan dasar yang dijumpai di masyarakat, di pasar dan murah. Tapi terkadang kita lupa, kita menyajikan makanan itu kan nggak hanya rasa. Caranya orang itu melihat makanan kita itu merasa ingin mencicipi, merasa tergugah seleranya. Nah, jadi bisa ciptakan makanan ini yang tadinya sederhana bisa jadi luar biasa dengan cara satu, bisa juga teknik masaknya. Tadi kan saya bandengnya saya file supaya memudahkan makan itu tidak terkena duri. Setelah gitu penampilan juga saya buat seperti makanan di hotel. Artinya dari plating, penampilan itu semenarik mungkin. Jadi tidak terkesan biasa saja. Nah, untuk ibu di rumah ketika ada jamuan makan bisa saja menyajikan makanan yang murah, sederhana, tapi dengan penampilan yang luar biasa sehingga tamu-tamu undangan itu merasa tertarik dan tergugah seleranya. Ini kita buat tumis apa kentang sama bayam ya. Ini bikin garlic spinach sama apa baby potato ya. Terus langsung kita sekarang mulai proses tumis bumbu ya. Ini aromanya tercium ya, wangi. Ini santan ya, kental. Jika suka lebih encer, terus tambahin air lagi ya. Gini, nanti ada satu sesi di mana nanti saya akan buat plating ini lebih cantik. Luar biasa ya, artinya taste-nya itu saya perhatikan juga bumbunya juga bagus. Dia teknik masaknya juga sesuai dengan standar, di mana perpaduan bumbunya juga oke. Terus masak bumbunya juga apa ya, tanak kalau bahasa istilah sini. Artinya nggak bau mentah. Karena terbukti ketika saya lihat itu si bumbunya pun sampai mengeluarkan minyak. Jadi tandanya bumbu tersebut adalah matang. Itu dari ini. Terus dari bahan, beliau juga masaknya juga tenang, terus juga terstruktur ya. Beliau kalau nggak salah tadi itu masak bandeng balado. Nah, menurut saya sih ya makanan rumahan ya yang bisa kita nikmati. Yang penting bumbunya itu di masakan Indonesia ada bumbu. Bumbunya menurut saya sih oke. Dan mbaknya juga sepertinya udah terbiasa masak di rumah. Karena memang saya lihat juga teknik dan ininya juga beliau sudah tidak kaku lagi.
karena makanan kita sekarang berkuah, jadi saya pakai piringnya yang lumayan dalam, yang di plate ya, yang dalam. Di, ini menarik banget nih kayaknya Chef Erwin bikin. Ada kuah-kuahnya, tapi nggak disatuin di sini ya, Chef? Oh belum, nanti kita plating. Oh oke. Okay. Oh jadi itu proteinnya dari ikan, terus karbonnya dari kentangnya ya, Chef? Iya. Ini bumbu apa, Chef? Ini mangut, Mbak. Oh. Mangut. Waduh. Aduh, poy udah ngiler banget nih, Chef. Baunya udah harum banget. Luar biasa. Oke, lanjutkan, Chef. Coba. Ini seru ya. Hari ini karena olahannya juga ikan. Satu ikan itu ya coba amis pasti ya. Tadi sih kita seru dan tenang sih. Baik pemirsa, kita sudah sampai di sesi yang kita tunggu-tunggu. Ya tentunya, apalagi ya kan, ini kita sudah sampai di sesi penilaian. Nah, gimana nih, kira-kira siapa yang masakannya enak dan yang terbaik tentunya seperti itu. Dan kita sudah kedatangan tamu spesial kita, ada Mas Dani. Halo. Ya, Mas Dani ini dari Perhutani Alam Wisata Resources. Oke, gimana Mas Dani persiapannya nih? Udah nggak sabar buat nyobain masakan dari kedua peserta? Sudah nggak sabar nih, pengen nyobain. Oke, nah ini kita nggak tahu nih Mas Dani, ini masakannya dari siapa. Pokoknya nanti pure nih ya, pokoknya dari Mas Dani. Penilaiannya mau seperti apa, dari rasa, dari tampilan, pokoknya bebas Mas Dani nanti mau menilainya seperti apa. Oke, okay, kita mulai dari hidangan pertama. Tadaaa! Wow. Oke, okay. Nah temanya kita kali ini tuh ikan bandeng, Mas Dani. Oke, okay. Okay. Silakan. Oke, okay. Kita cobain ya guys. Nah kita mau cobain nih. Namanya apa tadi ya? Bandeng balado ya. Oke, kita cobain bandeng balado. Ya. Untuk platingnya bagus, rapi. Kemudian dari segi warnanya bagus juga. Kita tinggal cobain rasanya mau seperti apa. Oke. Untuk rasanya lebih ke asin, manis, gurih. Kemudian untuk tekstur ikannya, tingkat kematangannya juga bagus, tidak terlalu overcook, enak, mantap, dan tidak terlalu pedas ya. Nah, Mas Dani, halo, ya. Tadi kan udah nyobain nih hidangan pertama. Sekarang kita nyobain hidangan kedua. Boleh. Kalau tadi siap. Ada bandeng balado, ini kita nggak tahu nih. Kita buka aja langsung. Oke. Okay. Oh, wow. Oke. Okay. Ya, silakan. Oke, okay, kita cobain ya. Oke, okay, kita langsung cobain aja menu yang kedua. Untuk penyajian dan platingnya ini lebih rapi, lebih bagus. Kemudian untuk warnanya juga keren. Kemudian untuk garnish-garnishnya juga bagus. Oke, kita tinggal cobain rasanya guys. Untuk rasanya enak, mantap, asin, gurih, manis, enak. Kemudian untuk tekstur ikannya juga lembut. Kemudian ini karena di fillet ya, jadi tidak ada durinya, lebih gampang untuk dimakan. Oh ya, untuk kuahnya sendiri ya, kita cobain ya. Kita cobain sama bandengnya.
Ya, untuk kuahnya gurih, asin pedas, tapi nggak terlalu pedas, tapi enak, mantap, gurih, mantap, terbaik. Pemirsa, wah inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Sudah ada dua teman-teman kita yang luar biasa nih. Ada Chef Erwin dari Luminar Hotel Purwokerto dan juga ada Kak Claudie dari Bening's Clinic Purwokerto. Dan juga tentunya sudah ada tamu spesial kita, ada Mas Dani dari Perhutani Alam Wisata Resources. Oke, Mas Dani, langsung aja untuk hidangan pertama nih. Mas Dani, kira-kira mau kasih nilai berapa nih? Untuk hidangan pertama yang sudah saya cicipin tadi, untuk rate nilainya 8. Wih, oke, luar biasa. Oke, tadi Kak Claudie sudah 8 nilai dari Mas Dani ya. Optimis nih kayaknya nih, kan 8 loh, ya kan? Oke, sekarang kita ngeliat nih, untuk nilai hidangan kedua dari Chef Erwin. Oke, untuk hidangan yang kedua lebih platnya lebih bagus, kemudian untuk rasa dan cita rasanya juga Indonesia banget, enak, mantap. Untuk nilainya 9,5. Oke, 9,5 luar biasa. Oke, begitu tadi sudah dengar ya penilaian dari Mas Dani. Bagaimana nih Kak Claudie setelah sudah membuktikan bersama Chef Erwin ya kan? Gimana nih kesan-kesannya Kak Claudie? Kesan-kesannya ya memang baru pertama juga ya. Oke. Ketemu Chef ya kan. Terus banyak belajar juga. Tadi juga diajarin cara yang halusin bumbu-bumbu kayak gitu. Banyak ilmu baru lagi. Oke. Tapi udah nggak penasaran ya? Udah nggak penasaran untuk katanya Chef Luminor nih yang masakannya jago-jago banget nih. Oke, ternyata sudah terbukti ya. Dari Chef Erwin, bagaimana nih Chef tanggapannya? Setelah diajak battle nih sama Kak Claudie dari Bening Clinics. Kalau saya gini, ternyata ya rata-rata penantang kita itu masih berpatokan kepada masakan dan penampilan rumahan. Tuh, iya. Nah, makanya di sini juga saya mengedukasi teman-teman semua, pemirsa semua, supaya nanti gimana caranya menaikkan value atau nilai dari makanan tersebut. Betul. Yang tadinya bandeng ini nilainya seperti ini, kita naikkan value-nya, nilainya supaya misalnya lebih appetite, apa lebih berselera untuk menikmatinya. Dan juga kalau misalnya mau dijual pun sebagai hidangan istimewa, itu akan menaikkan nilai juga, value. Jadi gimana caranya dengan bahan yang seadanya atau bahan yang sederhana kita buat makanan ini supaya enak dilihat, enak dinikmati, sehingga nilainya lebih tinggi dari makanan terbiasa. Oke, okay. Betul sekali ya Chef, karena tadi Wida juga ngeliat nih dari awal kita masak, karena ini bahannya, bahan utamanya dibawa langsung oleh Kak Claudie dari Bening Clinic Purwokerto, yang bahannya itu kita mudah untuk kita temuin di pasar ya Chef, yaitu berupa bandeng. Dan bahan pelengkapnya juga sama ya Chef ya, kita sediakan sayur yang sama, tapi dari dua sudut pandang yang diolah berbeda. Kalau biasanya kayak kita nih ibu-ibu ya kan, yang penting kalau nggak digoreng ya disambel ya kan Chef. Tapi dengan bahan yang mudah didapat, bahan yang terjangkau juga, tapi bisa jadi hidangan yang luar biasa. Jadi buat para ibu-ibu atau nggak mesti ibu-ibu lah ya Chef ya, pokoknya siapa nih yang kira-kira kepengen mengasah ataupun mengadu kemampuannya, yang berasa udah jago banget nih masak di rumah, coba deh kalian datang ke sini untuk langsung nantangin Chef Erwin, Chef Hotel Luminor Purwokerto. Kira-kira kalian mau bawa masakan apa? Mau bawa bahan utamanya tuh apa? Siap disikat sama Chef Erwin pokoknya ya. Caranya gimana? Langsung aja kalian bisa hubungi nomor di bawah ini. Pokoknya buruan pada daftar. Yang ngomong jago masak di rumah, jangan cuma ngomong jago masak di rumah, tapi bawa ke sini battle sama Chef Erwin, Luminar Hotel Purwokerto. Setelah nilai 8 itu rasanya seneng banget sih, gak nyangka kalau bakal dapat nilai segitu ya. Karena untuk pemula seperti aku yang bisa langsung masak di sini, itu benar-benar bikin semangat lebih lagi buat masak ke depannya. Kesan-kesan aku ke Chef Erwin itu benar-benar kagum ya, karena memang aku dapat banyak ilmu baru di sini tadi, dan memang mantap banget sih. Masakannya enak, chefnya tuh benar-benar bisa mengolah banget gitu, kematangannya pas, rasanya enak banget. Jadi aku juga udah sempet cobain.
Oke, untuk kesempatan kali ini aku kalah, nggak apa-apa karena aku juga pemula kalau untuk masak. Tapi kalau untuk kecantikan, aku juara. Karena di bening itu kita bisa mendapatkan kulit yang sehat. Sekarang kita akan lip plating. Bagaimana makanan ini terlihat lebih menarik lagi? Terus satu ya, poinnya adalah pemilihan warna dari plate tersebut. Karena ini warnanya merah, warnanya gelap, kita harus ambil piring yang lebih terang. Ini saya ada dua plate ya. Sayuran-sayuran ini kita bisa pindahkan juga ke sini. Yang bagian ekor itu akan kita taruh di bagian paling atas ya. Yes. Nah, terus juga jangan terlalu banyak naruh apa sesuaikan ya dengan piringnya ya. Kalau misalnya piringnya kecil, jangan dipaksakan untuk naruh semua ikannya ya. Nah, ketika mengolah makanan ini pakai kemangi, usahakan kemanginya tolong disisakan sedikit aja buat tambahan garnish ya, sehingga makanannya tampil lebih cantik. Ini apa lebih menarik ya, sayuran kita pisahkan, terus warna cerah, kontras dari plate tersebut warnanya warna cerah, karena makanannya kan warnanya warna gelap ya, merah gelap. Nah, terus kita tambahkan kemangi di atasnya sebagai pemanis, karena bahan dasarnya kan ada kemanginya, bahan bumbunya. Kita sisakan untuk sebagai garnish. Ini penampilannya lebih menarik.